Falco, ternyata lukanya besar sekali di sini. Kali ini saya akan memberikan tips mengobati luka anjing dengan menggunakan kunyit ya. Sebelumnya kunyitnya dipotong ya. Setelah ini kita blender ya. Blender lalu nanti campur dengan garam. Baru campur air hangat juga. Diamkan sejenak biar dia larut. Baru dioleskan pada luka. Falco, Falco, kau lihat apa itu? Sini. Ini bukan buat makan ya, ini buat dioles. Mandi garuk-garuk parah lagi. Tidur, jangan bangun. Oleskan ya pada luka-luka yang ada pada anjing dengan merata ya, biar nanti lukanya bisa mengering. Ini cepat kok keringnya. Tidur, tidur, jangan bangun, tidur terus. Jangan bangun dulu. Iya. Sama kalau mah. Falco luka ini akibat pergaulan bebas ya. Jadi apa namanya? Lukanya menular ya dari anjing-anjing yang sebelumnya. Kebetulan di tempat saya tinggal ini banyak sekali anjingnya, anjing yang dibiarkan begitu saja. Jadi ketika mereka bertemu menjangkitlah penyakit yang seperti ini. Tadinya Falco ini gagah sekali, kamu gagah keren gitu. Sekarang dia sudah begini, mudah-mudahan cepat pulih ya bro. Pantasan Falco. Aduh, iya. Tidur lagi, tidur. Ya, tidur. Diam. Tidur. Ya. Ya. Tidur ya. Kau tidur. Jangan dulu bangun. Ini nih, tutup mata tuh. Ah. Iya, itu luka parah tuh kepunya tuh. Falco, ternyata lukanya besar sekali di sini. Iya. Oke. Was. Salam. Dadah. Aman sudah kau. Oh, jangan garuk-garuk lagi. Oh, pulih ya. Semoga cepat pulih. Hei, nggak boleh.
Udah musim-musim ntar kok biasa aja lu. Ada mandi juga. Jagoan lewat, pada ngeri semua. Hei, kenapa lari? Sini-sini, sempat kok, kalau mereka takut.